Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan saya Mas Putra Bayu. Dan siang hari ini kita ngopi-ngopi ya teman-teman di lereng Gunung Wilis di sekitar air terjun Ironggolo. Jadi kita ngopi di warung Mbok Yem sini ya di sekitar area air terjun Ironggolo. Kita akan review dan melihat kondisi terbaru air terjun Ironggolo ya teman-teman. Dulu sudah tak buatin video tapi sudah 1 tahun yang lalu. Jadi ini review dan melihat kondisi terbaru wisata alam air terjun Ironggolo ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tonton saja terus perjalanan saya. Dan kita sambil menikmati dan ngopi, acaranya tetap di mana-mana ngopi di warung Mbok Yem sini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang berwisata alam ke air terjun Ironggolo, monggo mampir di warung Mbok Yem sini ya teman-teman. Mantap. Oke, kita langsung menuju lokasi seperti apa air terjunnya ya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, jadi ini di sekitar area parkir wisata alam air terjun Ironggolo ya. Jadi tempat parkirnya cukup luas, cukup teduh, dan banyak terdapat warung-warung makan ya teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju air terjun Ironggolo. Dan di sekitar sini fasilitas cukup komplit, ada musola, ada tempat warung makan dan juga toilet. Oke, jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, fasilitas di sekitar area wisata alam air terjun Ironggolo ini sangat komplit bagi pengunjung. Dalam perjalanan menuju air terjun Ironggolo ini, teman-teman akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa indah ya teman-teman. Hawanya juga sejuk. Bagi teman-teman yang belum pernah berkunjung ke sini, monggo berkunjung ke air terjun Ironggolo ini ya. Oke, jadi sebentar lagi akan segera sampai ya teman-teman. Soalnya menuju air terjun Ironggolo itu tidak seperti ke air terjun dulu ya, menuruni 1000 anak tangga. Kalau menuju air terjun Ironggolo ini dibutuhkan kurang lebih sekitar 10 menit saja. Oke teman-teman, jadi ini suasana terbaru dan kondisi terbaru menuju wisata alam air terjun Ironggolo ya teman-teman, di area Besuki. Ini jalur baru ya teman-teman. Ini jalur baru. Tadinya ini, tapi kayaknya longsor ya. Jadi dibuatkan jalan baru ini ya. Ya, dibuat tangga ini ya teman-teman. Jadi seperti inilah kondisi terbaru wisata alam air terjun Ironggolo.
Oke, kita turun ya. Soalnya ini sudah hampir dekat ya, teman-teman. Udah kedengeran ada di bawah situ ya, air terjunnya. Ini jalur baru di sebelahnya jalur lama ini ya. Longsor ya, teman-teman. Jadi dibuatkan jalur baru ini ya. Nuansa alamnya sangat sejuk ya, teman-teman. Agak mendung ini, teman-teman. Agak sepi soalnya ya bukan hari weekend. Kalau hari weekend Sabtu Minggu biasanya sangat ramai sekali dikunjungi ya. Soalnya tempatnya ya sangat cocok, sangat recommended dan enggak begitu banyak turunan kayak di air terjun dulu ya, teman-teman. Air terjun Irenggolo, teksturnya air terjunnya seperti terasiring. Mungkin dulu sudah pernah buatin video di Irenggolo ya, teman-teman. Jadi udah 1 tahun yang lalu. Jadi ini melihat kondisi terbaru di awal tahun 2023. Nah, di situ juga tersedia warung tempat ngopi. Bisa bersantai di sekitar area air terjun Irenggolo. Dan di sebelah itu tempat warungnya Mbok Yem. Jadi teman-teman bisa santai ngopi di situ. Nah, sekarang kita sudah sampai di air terjun Irenggolo ya, teman-teman. Nah, air terjunnya berbentuk seperti ngesap-ngesap gitu ya, seperti terasiring. Sangat luar biasa unik ya. Juga sangat indah dan juga sangat recommended sekali. Jadi, monggo teman-teman berkunjung ke sini ya. Soalnya tempatnya luar biasa indah dan sangat cocok buat berlibur bersama keluarga. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, my walls are falling when I fell for you. You're